Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menginstal AnyDesk di OpenSUSE 15.4. Kita buka browser, kita download dulu AnyDesk-nya. Download now. Kita pilih yang Linux. Terus nanti ini pilih yang OpenSUSE 15 ini ya. Oke, save file. Oke, kita buka. Ini ya, kita klik kanan, open with terminal, ada enggak? Open terminal. Ya. Sudo zifer in. Nah, ini di copy aja nama file. Copy, lalu paste, masukkan passwordnya. Tunggu prosesnya. Oke, ini ignore. Oke, chip. Kita coba ini listnya, ternyata dia sudah jalan ya. Di sini ternyata dia sudah jalan. Nah, ini sudah jalan. Kita cek, saya mau setting unattended. Bisa nggak di sini unattendednya? Nah, ternyata bisa. Berarti bisa disetting unattended juga ya. Silahkan di set passwordnya. Jadi alat-alat itu kita bisa koneksi ke AnyDesk ini asal ngerti ID AnyDesk-nya dan passwordnya. Oke, nah sekarang supaya AnyDesk ini bisa jalan otomatis, harusnya jalan otomatis, tapi untuk mencegah memastikan kita pakai perintah ini aja, sudo systemctl start AnyDesk. Terus ini enable. Nah, jadi nanti pada saat restart dia akan jalan otomatis. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.